Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia an hadana Allah Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ta Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabih amma ba'da Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Di sini ada sekitar 15 hal yang akan saya sampaikan. Jadi ini hal penting. Ya. Saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang akan umroh insya Allah di bulan Agustus, kemudian September, Oktober itu kan, insya Allah banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu, Abah berpesan. Dan pesan ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini merupakan hal yang penting, Bapak Ibu. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu ada niatan melaksanakan ibadah umroh, Abah menyarankan supaya menotoh hatinya dari awal sampai akhir supaya diniatkan karena Allah. Karena yang namanya niat itu kan urusan hati. Dan yang namanya niat itu gampang sekali berubah Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya hati itu sering berubah-ubah. Dan itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh kesabaran, butuh menoto bagaimana caranya agar niatnya itu tetap karena Allah dari mulai awal sampai akhir. Ya, jangan sampai ibadah umroh bapak ibu tercampur dengan sifat ujub, ya. sifat ria, tercampur dengan hal-hal yang dapat menyebabkan leburnya amalan. Ya tadi, ujub ria kalau nama Maria itu karena senang dipuji, ya, senang diperdengarkan, senang dilihat orang. Ya. Nah itu yang menyebabkan hancurnya amalan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi intinya abah mengingatkan sebelum berangkat persiapan itu niatnya jangan sampai berubah. Kemudian yang kedua ya, sebelum berangkat, sekali lagi saya mengingatkan perbanyaklah berdoa kepada Allah. Silahkan bangun malam, sholat malam, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, berdoa di sepertiga malam yang akhir, minta kepada Allah agar cita-cita keinginan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh bisa sukses. Ya, sukses dari mulai berangkat, sukses ibadahnya, Kemudian sukses bisa kembali lagi ke keluarga mendapatkan pahala yang mabrur, mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Perbanyak doa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Ya, Jadi pernah saya itu ngobrol sama mutawif, ada beberapa mutawif kenalan Abah itu ya, ngobrol bahwa yang namanya ibadah umroh itu memang betul panggilan. Dan perbanyaklah doa supaya sukses baru saja datang ke Madinah sudah sakit sampai pulangnya sakit terus itu orang jadi bagaimana mau lancar ibadahnya orang lain ke masjid dia di kamar terus ya orang lain kemana kemana umpamanya ya, tidak bisa menikmati karena sakit umpamanya ada yang baru datang ke Mekah dicoba Allah sakit kemudian meninggal ada ya, waktu itu satu rombongan ada baru datang dari Madinah kemudian datang ke Mekah ngeluh dadanya sakit, dadanya sakit pak saya pak jalan ke masjid nggak kuat, saya tanya bapak sebelum berangkat itu olahraga tidak tidak. Nah di sini saya ingatkan selain dipersiapkan olahraga perbanyak doa, jadi harus betul-betul dipersiapkan, itu ya. Ingat tadi yang kedua sebelum berangkat silakan perbanyak doa. Doa minta supaya sukses, betul-betul sukses. Jangan diremehkan. Yang ketiga, silahkan dari sekarang ini, Bapak Ibu mengatur, memanage supaya memiliki target ibadah. Yang namanya ibadah umroh itu kan panggilan, tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Belum tentu Bapak Ibu, kalau sudah sampai ke sana besoknya atau bulan depan bisa ke sana lagi, belum tentu Bapak Ibu. Nah, untuk itu silahkan dari sekarang dicatat target apa saja yang akan Bapak Ibu laksanakan pada saat ada di Tanah Suci. Jelas, kalau yang namanya umroh, perjalanan umroh ya, orang umroh itu ada yang namanya paket 9 hari, 12 hari, tapi yang nama ibadah umrohnya kan cukup sehari. Nah, Bapak Ibu di sana mau ngapain? Kalau orang punya target ibadah berarti dia tinggal melaksanakan saja. Ah, saya ingin memperbanyak misalnya sholat sunnah di Masjidil Haram karena lipatannya pol sampai 100 ribu lipatan. Dicatat tuh. Yang pertama, umpama saya ingin memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, ingin memperbanyak sodako. Saya siapkan uangnya dari sini. Kemudian dipersiapkan umpama kantong plastik yang ukuran seperempat atau yang setengah kilo. Saya pengen banyak sodako. Nanti pada saat sampai di sana beli kurma dibagi-bagikan lima umpama. Jadi harus betul-betul punya target ibadah sehingga bapak ibu nanti bisa panen pahala. Karena apa? Kalau tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu, nanti bapak ibu belum tentu dipanggil lagi, ya? Kemudian yang keempat ya. pada saat bapak ibu ada niatan umroh persiapkan kesabaran. Jadi dalam hal ini kesabarannya Umpama sudah sabar ditambah lagi sabarnya. Kalau yang nama ibadah umroh bapak ibu kalau dibilang kesel ya banyak memang kesel banyak nunggu. Contoh pada saat bapak ibu berangkat. Dari rumah, pamitan sama keluarga, nunggu tuh di bandara. Lama Bapak Ibu, berjam-jam. Ya. Tidak seperti orang yang naik angkot. Kebetulan depan rumah saya kan ada angkot lewat. Bang, tunggu. Tinggal naik, berangkat. Kalau yang namanya pesawat, Bapak Ibu, ya. tiga jam sebelum keberangkatan, Bapak Ibu sudah berada di tadi, di tempat yang ditentukan. Tiga jam sebelum berangkat, berarti kan harus sabar, harus nunggu belum lagi nanti pada saat baru sampai nih pesawat sampai di Mekah atau di Madinah nunggu lagi nunggu uh, surat-suratnya diperiksa dan lain sebagainya nah di sini ya, saya menyarankan ke bapak ibu perbanyak sabarnya kemudian yang kelima pada saat bapak ibu sampai ke hotel baik itu di Madinah di Mekah tidak langsung serta merta langsung ke kamar nunggu dulu biasanya ya Kuncinya biasanya nunggu dibagi dulu. Koper kita juga biasanya nunggu dan lain sebagainya. Nah, ini butuh kesabaran. Selain lift, harus ngantri. Kemudian, pada saat di hotel juga makan juga ngantri. Terkadang kita sudah ikut antrian, ngambil makan, tempat duduknya juga penuh. Ya, harus sabar. Belum lagi, umpamanya, pada saat bapak ibu ya, satu kamar dengan orang lain. Umumnya kan biasanya satu kamar kan empat orang. Ya. Kemudian, kemudian di dalamnya itu kan WC cuman satu. Itu juga ngantri kan. Selanjutnya yang keenam, pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, saya menyarankan satu jam sebelum azan Maksudnya adzan untuk sholat wajib, silahkan bapak ibu cepat-cepat datang ke masjidil haram supaya bapak ibu bisa mendapatkan tempat yang bapak ibu inginkan. Bahkan kemarin itu pada saat bulan Ramadan, ya, yang namanya sholat id bapak ibu, pelaksanaan sholatnya kan insya Allah ya, sekitar jam 7, jam 7 siang pagi maksudnya berangkat nih berangkat dari hotel Bapak Ibu. Ya, ada yang jam 2, ada yang jam 3 kalau ingin masuk ke Masjidil Haram. Berarti kan 4 jam sebelum pelaksanaan sholat itu udah harus berangkat. Saya kemarin tuh Bapak Ibu. Ya, pikir saya insya Allah mungkin masih bisalah di halamannya. Ya, berangkatnya jam berapa? Saya jam 4 Bapak Ibu. Ternyata, masya Allah, jam 4 malam saja tidak kebagian tempat, bapak ibu. Ya. Di jalanan pun udah berapa kilometer. Nah, ini memang seperti itu ibadah di tanah suci. Ya. Sekali lagi saya sarankan satu jam sebelum adzan, silakan bapak ibu cepat-cepat sudah harus berada di masjid. Kemudian yang ketujuh. ya. Pada saat Bapak Ibu ngantri makanan, ngantri makanan di hotel, biasanya kalau eh, makanan itu kan berbagai macam variasi. Saya terkadang suka melihat, entah itu mungkin orang itu baru pertama kali umroh, entah itu mungkin belum mengerti hukumnya, belum mengerti dalilnya mengenai dalil mubazir, semua makanan dimasukkan ke piring, Bapak Ibu. Nasi, iya daging, iya kemudian ayam, iya kerupuk, iya sayuran, blok semuanya. Terus saya perhatikan, itu semua dicip-icip, minuman semuanya diicip-icip. Sedangkan kan yang namanya perut, kan ada keterbatasannya, nggak muat, Bapak Ibu. Akhirnya makanan dibuang. Nah, ini jangan sampai dilakukan, Bapak Ibu. Karena yang namanya memubazirkan itu dosa. Makanan dibuat membadir, jangan. Caranya bagaimana, Pak? Ba? Caranya Bapak Ibu kan sudah disiapkan tuh makanan di situ. Ya, ambil saja secukupnya. Nikmati makanan itu menurut selera Bapak Ibu. Contoh, ya, kalau umpamanya di situ ada sayur asem. Sayur asem umpamanya. Kemudian kan cocoknya sama, umpamanya sama ayam goreng. Tidak perlu dicampur lagi dengan gulai. Nanti dari kenikmatan juga berbeda. Gulai ngambil, sayur asem ngambil. Akhirnya kan gimana rasanya? Nah, jadi caranya ambil saja secukupnya gampang nambah. Daripada nanti malah tidak kemakan akhirnya apa? Mubadir. tidak boleh. Ya ini mengingatkan. ya Jadi segala sesuatu dimasuk-masukkan begitu ya. Tidak perlu seperti itu. Insya Allah kebagian karena memang sudah diatur sedemikian rupa sama cateringnya itu ya dilebihkan biasanya bahkan tempo hari bapak ibu ya pernah saya itu melihat sama orangnya dibuang maksudnya makanan itu nggak habis saya nanya pak nggak lakukan aja kemana mau kemana di sini kayak semua orangnya saya mau kasih ke siapa lagi nih habis nggak ada ditunggu nggak ada lagi ya terpaksa nggak lama lagi soalnya basi bilangnya tuh ya jadi tenang saja, yang tenang makannya nggak usah buru-buru, ya. Ambil secukupnya kurang nambah itu aja, ya. Kemudian yang ke sembilan supaya bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah. Ingat, ibu atau bapak pada saat ada niatan ingin umroh, niatnya kan berarti ibadah. Kemudian dipanggil oleh Allah datanglah ke Mekah, ke Madinah. Berarti memperbanyak ibadah. Jangan tergiur untuk ke sono kemari, ke kemari. Akhir, akhirnya meninggalkan waktu untuk ibadahnya. Malah shopping lah, malah inilah. Di sini saya tidak melarang seseorang itu membeli oleh-oleh. Ya. Silahkan diatur sedemikian rupa agar oleh-olehnya dapat, waktu ibadahnya juga dapat. Kalau abah biasanya beli oleh-olehnya sambil jalan, sedikit-sedikit atau sambil pulang, pulang dari masjid. Kalau pulang dari masjid sebentar mampir, simpen. Jadi tidak mengganggu uh, waktu ibadahnya, Itu ya. Ingat jangan sampai waktu ibadah itu terbuang sia-sia. Kemudian yang ke sepuluh, silahkan Bapak Ibu dari sekarang supaya memiliki sifat tenggang rasa kepada sesamanya. Ya. jangan merasa sok, jangan merasa aku gitu, jangan. Ya. Contoh, umpamanya Bapak Ibu nih sholat di Masjidil Haram. Kan kadang-kadang kalau bawa sejadah ada yang lebar tuh sejadahnya. Orang lain mau ikutan tuh nggak boleh itu jangan seperti itu. Masjid bukan untuk sendiri untuk umum, ya. Terkadang orang mau ikutan di situ nggak boleh. Nanti pada saat pada berdiri sholat renggang, karena biasanya ukuran sajadah itu lebih lebar. Jadi intinya kalau sekiranya ada orang ingin gabung di soft sholat ternyata masih bisa dinyatakan kan cari pahala ajak. Walaupun itu orang lain yang tidak dikenal. Karena juga niatnya dari rumahnya, insya Allah mau ibadah, Bapak Ibu. Jangan sampai dipersulit. Itu ya. Atau barangkali pada saat tawaf ada orang minta jalan. Karena mungkin dia sudah selesai minta jalan. Terkadang ada orang itu, nggak dikasih jalan untuk keluar. Nah ini jangan sampai, seperti itu ya atau barangkali pada saat tawaf ada yang minta duluan nah, itu juga supaya mempersilahkan jadi intinya silahkan tenggang rasa dengan sesamanya ya. kalau sekiranya teman serombongan butuh bantuan ya jangan sungkan-sungkan dibantu contoh misalnya pada saat makan dia lupa tidak bawa minuman Bapak Ibu kebetulan ada di situ ambilkan. Niatkan ibadah cari pahala. Itu ya. Jadi supaya ada rasa tenggang rasa dengan sesamanya. Kemudian ya, yang ke-11. Bila Bapak Ibu memiliki kelebihan di kodar Allah misalnya diberikan kekayaan yang lebih daripada orang lain, kemudian memiliki jabatan, ya. Intinya kalau Bapak Ibu memiliki kelebihan, baik itu kekayaannya lebih, baik itu jabatannya tinggi, tidak perlu diperlihatkan kepada rombongannya. Karena apa? Kan tadi, niatnya ibadah di hadapan Allah itu sama Bapak Ibu. Ya, di samping itu juga saran saya karena kita niatnya ibadah, kita niatnya mencari ridhonya Allah, pengampunan dari Allah, tetaplah supaya merendah. Ya, bahkan kalau kita melihat satu rombongan ternyata dia orang nggak punya ya silakan dibantu itu ya jadi intinya semuanya niatkan untuk ibadah kemudian yang 12 saat di tanah suci jangan sesekali bapak ibu merasa sombong kemudian takabur ya dan silakan bapak ibu supaya selalu berprasangka yang baik kepada Allah Kemudian yang ke-13, Abah berpesan untuk Bapak Ibu yang akan umroh, diusahakan pada saat Bapak Ibu baru datang, ya, baik itu baru datang ke hotel yang ada di Mekah maupun di Madinah, silahkan dipotok tampak depan hotel tersebut berikut, umpama hotel itu ada namanya, silahkan foto. Itu sangat penting Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya apabila Bapak Ibu tersesat, nanti bisa memberitahukan kepada orang, menanyakan kepada orang, nih hotel ini di mana. Nah kejadian ini pernah saya alami Bapak Ibu. Saya pernah juga tersesat waktu itu di Madinah. Karena saya pada saat itu memfoto nama hotelnya, tampak depannya, kemudian juga memfoto di sekitarnya ada apa. Nah Alhamdulillah akhirnya nggak lama ya bisa kembali lagi. Kemudian ya yang ke-14, pada saat Bapak Ibu keluar dari hotel, Abah mengingatkan supaya membawa identitas yaitu berupa name tags. Biasanya dari Biro Travel itu sebagai identitas Bapak Ibu akan diberikan name tag. Di situ ada nama Bapak Ibunya, kemudian ada nomor HP siapa yang bisa dihubungi. Hanya saja ini saya sedikit cerita. Jadi kemarin itu saya ketemu dengan orang dari Minangkabau, jadi sudah satu harian dia itu tersesat, ya, Tersesat, Nah, kemudian dia minta tolong ke saya, katanya sudah beberapa orang minta tolong tapi tidak bisa. Nah, kemudian pada saat menjelang subuh itu dia mendatangi saya, minta tolong. Saya hubungi itu di nemteknya, ternyata tidak ada satupun yang mengangkat berulang-ulang. Nah mungkin, ini mah mungkin ya. Jadi, Biro Travelnya itu mungkin eh, bagaimana lah. Ya, insya Allah sih kalau yang resmi, kalau yang resmi itu ya, namestacknya apanya itu sesuai. Nah ini saya perhatikan, mutawibnya di telepon. Sepertinya itu bukan nomor dia. Kemudian kantornya apa yang semua itu saya juga nggak tahu kenapa ya. Seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu di biro travel itu kan pada saat keberangkatan akan diberikan name tag ya apa namanya name, name tag silahkan dicoba dites umpama di situ ada nomor mutawibnya telepon saja namanya siapa betul nggak jadi kalau pada saat kejadian yakin itu nomornya nyambung Tuh ya dan pada saat bapak ibu baru pertama kali datang ke Mekah Madinah Silahkan Bapak Ibu mencari teman yang sekiranya orang tersebut sudah berpengalaman. ya Jangan sendirian. Tempo hari juga yang tersesat itu, dia bersama temannya. Hanya saja karena dia ingin ke toilet, temannya itu hanya menyuruh silahkan katanya. Kalau mau ke toilet, keluar. Tidak ditemani sama aja dia nyuruh tersesat jadinya, ya kan namanya sudah sepuh disuruh keluar sendiri balik lagi juga nggak tahu. Nah ini jangan sampai kejadian itu berulang kembali kasian. Kalau sekiranya teman kita sudah sepuh tidak tahu temani, jangan disuruh keluar sendiri emangnya masjid kita gampang masuk lagi. Kalau di Solo bapak ibu belum tentu dia bisa masuk ke tempat itu lagi, ya. Kemudian yang terakhir, ya pada saat bapak ibu sukses bisa sampai ke Mekah Madinah sukses bisa Umroh sukses bisa mendulang banyak pahala di sana kemudian kan pulang tuh ke tanah air harapannya apa harapannya ya, mudah-mudahan bapak ibu bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Umrohnya mabrur nah, berarti kalau ingin mabrur bapak ibu ada ciri-cirinya orang yang melaksanakan Haji atau Umroh kalau mabrur pertama ya dia itu senang bersodako ada dalilnya dia senang sodako yang tadinya pelit itu enggak berubah bukan sepulang dari haji atau umrah tambah pelit tidak ya. kemudian dia senang membantu orang lain orang yang susah maksudnya yang perlu ditolong bukan orang kaya perlu ditolong bukan maksudnya kalau ada kesulitan-kesulitan orang lain itu butuh, butuh betul 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 butuh bantuan dia tidak segan-segan membantu. Kemudian yang tadinya, umpamanya, sopan santunnya kurang bertambah, senang menebar salam, "Assalamualaikum, Pak Bu." Kemudian, senang senyum, senyum itu maksudnya bukan senyum senyum sendiri. Kalau ketemu orang senyum, yang tadinya umpama angkuh, berubah jadi ramah. Nah, kemudian, untuk urusan dunia, dia tidak maruk, tidak menomorsatukan. Justru pada saat dia pulang haji atau umroh, dia itu urusan dunia itu nomor dua. Dia hmm. mengutamakan urusan akhirat. Nah, dan yang terakhir ciri-ciri orang yang mabrur ibadah haji dan umrohnya sesampainya di tanah air dia akan mempersungguh ibadah kepada Allah semakin tawakal kepada Allah yang tadinya umpamanya tidak pernah sholat malam, dia jadi sholat malam. Jadi dia merubah, betul-betul berubah, yang tadinya tidak dilakukan, dia lakukan, maksudnya hal kebaikan. Tambah rajin, tambah tawakal kepada Allah. Nah itu bila ada di dalam Bapak Ibu, sepulang dari umrohnya, berarti umrohnya itu kalau sesuai dalam hadis dijelaskan, itu ciri-ciri uh, ibadah umroh maupun haji yang mabrur. Nah, abah doakan mudah-mudahan yang ke-15 ini, ya, tips yang ke-15 ini mudah-mudahan bisa dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Itu ya. Apa doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh baik itu di bulan Agustus, September, Oktober, November. Ya. Mudah-mudahan Allah Ya, paring kesehatan. Allah paring kekuatan, kemudahan pertolongan, Allah berikan rezekinya, Allah cukupi bekalnya dan mudah-mudahan bisa sukses meraih banyak pahala, meraih pengampunan dari Allah dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat selamat membawa pulang pahala yang besar. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan, ya kesulitan maksudnya bingung, khawatir dan lain sebagainya, Apabila ada niat dan sudah siap biayanya, insya Allah Abah di bulan eh, November akan Umroh bersama PT Indo Citra Tamasya bersama rombongan. Pendaftarannya masih dibuka. Boleh silahkan Bapak Ibu eh, menanyakan ke Abah lewat kolom komentar dan sebagainya. Boleh ya. Jadi insya Allah selama 12 hari. Nanti insya Allah di eh, Deskripsinya akan abah tuliskan uh, pendaftar, no, uh, maksudnya pak nomor pendaftarannya ke siapa dan lain sebagainya, itu ya. Nah kelebihannya apa bapak ibu? Kelebihannya nanti umrohnya bareng bersama abah, jadi abah ini nanti yang langsung uh, mengajar manasik umrohnya, ya. Walaupun bapak ibu umpama jauh ada di Sumatera dan lain sebagainya, nanti bisa lewat online. Ada tanya jawabnya dan lain sebagainya, Itu ya. Nah, saya rasa itu saja, Bapak Ibu. Mudah-mudahan video Abah ini bisa bermanfaat dan bisa berpahala untuk Abah dan keluarga. Apa pamit, Bapak Ibu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.